Halo sahabat Inspirasi News. Pada Selasa kemarin, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menerima kunjungan dari Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah di Balai Kota DKI. Pertemuan tersebut dikatakan Pak Anies melalui akun Facebook milik pribadinya. Alhamdulillah, menyambut Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi Ansarullah di Balai Kota DKI Jakarta pagi tadi, tulis Pak Anies usai bertemu Gubernur Mahyildi Selasa 25 Mei 2021 malam. Bapak Anies Baswedan mengatakan, silaturahmi tersebut lebih membahas potensi kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Sumatera Barat, seperti kerjasama di bidang pertanian dan pariwisata. Silaturahmi singkat sekaligus membahas potensi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Sumatera Barat di bidang pangan, pertanian dan pariwisata. Dengan kerjasama ini akan saling menguntungkan bagi kedua daerah nantinya, ungkap Bapak Anies. Lebih lanjut, Pak Anies pun menyebut dirinya akan membalas kunjungan Mahyildi dengan datang langsung ke Sumatera Barat. Terima kasih atas kunjungannya, Pak Mahyildi. Insya Allah jika sudah matang kolaborasinya, kami akan segera balas silaturahmi ke Sumatera Barat, tegasnya. Sebelumnya, Bapak Anies Baswedan juga menceritakan saat dirinya menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi oleh Sekda Gorontalo Derda Daraba di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat lalu. Bapak Anies Baswedan mengatakan, maksud kedatangan Rusli dan sekdanya untuk mempelajari aplikasi pengadaan barang dan jasa online atau e-order yang dikembangkan dan dikelola oleh Pemprov DKI atas rekomendasi dari KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPPRI. Dengan senang hati, kami berbagi pengalaman praktek aplikasi e-order. E-order adalah sistem pengadaan barang dan jasa atau PBJ untuk belanja UMKM sampai dengan 50 juta rupiah. Marketplace yang diluncurkan sejak Januari 2020 ini telah membuka ruang bagi UMKM untuk menikmati PBJ di Indonesia, ujar Bapak Anies Baswedan saat menerima kunjungan Rusli.